strategi supaya mereka boleh samakan kedudukan mereka pada petang ini. Kita lihat bagaimana Saksa berhadapan dengan TNZ. Joy berhadapan dengan Akai ini yang harus melengkapkan itemization magic defense supaya boleh menahan damage output electrifying beats yang akan dikeluarkan oleh TNZ. Nico perlu berhati-hati, ingin bermain dengan agresif walaupun penggunaan Matilda dengan begitu baik, tapi kalau tersilap langkah dengan bila-bila waktu saja boleh dikorbankan. Tapi Teresa mid sangat-sangat menarik. Namun dia ada kebolehan untuk clearkan wave dengan begitu pantas. Betul. Dan ultimate-nya seperti mana kita tahu, penalty zone itu boleh bergerak selaku surprising factor. So, make sense juga sebenarnya untuk drafting Firefly Esports ini. Tapi dalam masa yang sama juga, itu saya berikan ruang kepada Stormy untuk menggunakan IMU mencari ultimate yang bersesuaian. Sebab kalau kita daripada pasukan Firefly Esports, semua ultimate mereka kalau diambil oleh Stormy boleh digunakan dengan begitu mudah saja, tahu bila masa tangkapan ataupun untuk masuk ke dalam pertempuran. Tapi kali ini untuk game yang pertama, game yang kedua sebenarnya nampak pasukan SMG kali ini nampak lebih agresif. Benar sekali. Kita lihat bagaimana tiada lagi kutipan kill untuk mana-mana pihak, tapi kita dapat lihat pada minit yang pertama awal-awal tadi TNZ melakukan gerakan yang agak agresif di bahagian atas untuk menangkap Smooth. Daripada beliau mendapatkan level 4 iaitu Black Dragon Form Ultimate, utility yang cukup besar. Boleh pergi ke bahagian backline, boleh pergi ke arah Sunshine, boleh pergi ke arah Apex 47 supaya mengusir mereka keluar daripada team fight ini. Turtle yang pertama bakal dihidupkan sebentar saja lagi. Tapi lihat bagaimana Alien dan juga Rosa berganding bahu untuk mendapatkan level 4 dengan begitu pantas sekali. Ya, inilah dia misi Malaysia. Ayo sokong dan bersorak untuk pasukan Homeboys dan juga SMG yang mewakili Malaysia di kejohanan dunia M5. Jangan lupa untuk redeem code, scan ataupun kita kata copy je lah code tu masuk ke dalam game masing-masing. Tapi sekarang ni, jangan katakan code, Turtle ni masih lagi belum diambil. Sekali, Black Dragon Form telah dimiliki oleh Smooth. Begitu juga dengan Bravest Fighter dan juga Penalty Zone. Tiga fighter yang wujud di dalam perlawanan ini dan ketiga-tiganya mempunyai ultimate cukup besar, boleh mengubah arus perlawanan dengan sekelip mata saja. Tidak dilupakan juga pada heavy advance yang dimiliki oleh Saksa ketika ini. Lihat bagaimana siapakah dia memiliki title ini. Ya, kali ini tengokkan bagaimana. Tapi Saksa baik sekali berjaya untuk mendapatkan title tersebut. Heavy speed terus dibuka. Mencari mangsa yang mungkin boleh didapatkan. Tapi tengokkan bagaimana. Untuk pasukan Fireflies Esports kali ini mereka yang shaking. Terpaksa berundur ke belakang supaya tidak dijatuhkan oleh pasukan SMG. Benar sekali. Namun begitu kan, lihat bagaimana pasukan Fireflies Esports pantas sekali mereka usir keluar daripada team fight tersebut. Walaupun SMG yang berjaya untuk mendapatkan turtle itu, tapi mereka disengage balik itu cukup-cukup pantas supaya tak ada sesiapa pun yang terkorban di dalam pergelutan turtle itu. Satu pujian yang harus saya berikan kepada mereka kerana pandai pecahkan diri mereka, isolatekan diri mereka supaya tak tertangkap dengan ahli-ahli pasukan SMG. Sekarang ni diam tak diam, kita tengok pun dah masuk minit yang ketiga, masih lagi tak ada pengguguran nyawa yang pertama. Tapi di bagian bawah ini agak bahaya sebenarnya. Sunshine mungkin akan dicari. Sunshine HP agak rendah, terpaksa bagi Apex memberikan bantuan hadgar. Tapi Sunshine bye-bye juga kali ini. Begitu juga dengan Apex, dua tinggalan terpaksa diberikan kepada pasukan SMG. Rosa yang kali ini datang ke arah bawah cuba untuk berikan bantuan, tapi terpaksa hanya sekadar ingin melambatkan pergerakan pasukan SMG. Tapi ini bukan perkara yang baik pula sebenarnya. TNZ berjaya untuk mencuri purple buff milik Saksa sementara tadi kerana rotasi yang dilakukan oleh beliau demi mendapatkan kill ke atas Sunshine. Jadi kehilangan buff tersendiri namun memberikan keselesaan untuk marksman beliau, mungkin satu trade-off yang baik buat SMG di mana BOD hampir dilengkapkan untuk Sasa. Untuk Brody pula, Blade of Hephaestus yang ingin dikecapi untuk keluarkan damage output yang cukup besar. Sekarang ni diam tak diam, kita akan tengok bagaimanakah rotasi permainan yang akan dilakukan oleh pasukan Fireflux Esports. Nampaknya mereka cuba untuk tekankan di bahagian bawah pula sebaliknya pada kali ini. Tidak ingin memberikan ruang kepada Sasa sebenarnya untuk mendapatkan power spike beliau. Tapi apa-apa pun, turtle yang seterusnya telah pun dibangkitkan. Nampaknya pasukan SMG tanpa rasa gusar terus memulakan sesi mendapatkan turtle pada kali ini. Kita akan lihat bagaimana Saksa akan menggunakan heavy spin beliau supaya dia boleh mengusir keluar TNZ daripada mencuri
Turtle ini hard guard telah digunakan oleh Apex 47 dan pertarungan pun dah dimulakan. Ya, Rosa dah membazirkan penalty zone cuba untuk menceruan tapi TNZ menggunakan masih ada untuk menempatkan Turtle. Miko telah pun dijatuhkan smooth cuba untuk bertahan tapi smoothnya yang agak rendah. Tapi Rosa yang dijatuhkan oleh Stormy pada kali ini. Heavy spin bukan di Salza tepat pada waktunya. Menjarakkan kedudukan Pascal mereka tapi nampaknya smooth dan juga Salza terpaksa memberikan double kill kepada Pascal Fireforce Esports pada kali ini. Masih yang sama kita boleh tengokkan bagaimana Sasa di bahagian bawah cuba untuk berikan fokus. Mendapatkan menara yang ada. Bagi tengah ini agaknya akan berlaku lagi pertempuran yang seterusnya. Tapi kali ini agak bahaya untuk pasukan SMG. Mereka perlu berhati-hati lagi. Yang besar sedikit risk kerana dekat bahagian bawah tak berjaya untuk mendapatkan turret daripada Sasa. Malah dekat bahagian atas, Brody daripada Sunshine berjaya untuk menubuhkan turret pertama milik pasukan SMG. Turret kehilangan turtle dimiliki oleh mereka. Dan juga dua kill sebentar tadi, TNZ berjaya kutip. Jadi ini bukanlah perkara ataupun berita yang baik untuk pasukan SMG kena menghadapi keberkesanan drafting daripada pasukan Fireflux Esports dan juga power spike mereka sedikit demi sedikit telah pun dicapai pada minit yang ke-6 ini. Kita dah pun masuk pada minit yang ke-6. Sikit saja lagi sebenarnya menara yang ada dekat bahagian bawah tu tapi masih lagi tak berjaya untuk didapatkan. Bagi tengah ini mungkin kita akan saksikan pertempuran yang seterusnya. Kita tengokkan bagaimana heavy spin tepat pada waktu yang mencari Rosa. Rosa mungkin akan dicari HP yang cukup rendah. Penalty zone juga dah tak ada. Terpaksa ditidurkan di dalam menara pasukan SMG. Alien di bagian tengah pada kali ini membersihkan minion wave yang ada. Wolf terpaksa menggunakan Black Dragon Form pada kali ini untuk menjarakkan kedudukan dirinya dengan TNZ. Tapi di bagian bawah sekarang ini untuk kedudukan pasukan. Masih lagi cuba untuk mencari posisi yang bersesuaian untuk mendapatkan pasukan lawan masing-masing. SMG ada skill set yang bagus untuk menangkap satu daripada lima ahli-ahli pasukan Fireflux Esports ini. Tapi apabila mereka semua bertaruh harap kepada satu itu, Apex hilang! Hilang ditelan zaman. Tapi Sunshine kali ini dah tak ada tahun 4 memory. Dia cuba lagi untuk bertahan tapi nampaknya masih lagi tak dapat menara tersebut. Saya tak pasti, mungkin ada body kat bawah tu. Ada body yang cukup-cukup besar dan namanya bermula dengan M sebenarnya dekat bahagian bawah itu untuk mempertahankan turret itu. Tapi seperti mana yang saya cakap, sabar sebentar. Rosa cuba melarikan diri, penalti zone telah digunakan pakai. Hard guard terpaksa digunakan oleh Apex memberikan bantuan kepada Rosa. Tapi tengokkan Sazza sekarang ini cuba untuk berikan fokus mendapatkan turtle yang seterusnya. TNZ telah pun tiba tempat kejadian. Adanya alien cuba untuk melakukan zoning. Siapa yakah yang akan menjawab lot tersebut? Tapi sayang sekali TNZ yang berjaya mendapatkan turtle pada kali ini. Maafkan saya, tapi Sazza heavy spin dibuka cuba untuk menjarakkan kedudukan ahli pasukan Fireflux Esports dan juga SMG. Tapi nampaknya mereka terpaksa berundur. Tak adanya lagi trade yang baik kalau mereka lagi paksa pertempuran pada kali ini. Smooth datang di kedudukan purple buff untuk mencari ruang. Rosa melakukan zoning yang cukup baik menjarakkan lagi kedudukan mereka. TNZ mudah saja melakukan curian kepada purple buff untuk seorang Sazza. Apabila Sazza dah dapatkan Angela dekat bahagian bawah sebentar tadi, saya ingatkan ada sedikit kemarahan untuk pasukan SMG. Tapi bila tiba teamfight dekat Turtle itu, Sazza dah menggunakan heavy spinnya tapi tak berjaya pula untuk tolak TNZ keluar daripada kawasan Turtle itu. Dengan secara mudahnya TNZ dapat memenangi Retribution Battle. Sazza kena step up lagi penggunaan Retribution dia sekarang ini. Saya faham benda itu adalah 50-50, tetapi kalau setiap kali Turtle tewas sedangkan anda merupakan Akai yang adanya heavy spin yang boleh usir keluar jungler pasukan pihak lawan, perkara ini tak boleh berlaku. Lebih-lebih lagi dekat lot yang pertama nanti. Jadi SMG kena bangkit semula dengan kemarahan mereka. Ya, kali ini tengokkan bagaimana Rosa mungkin akan dicari. Heavy spin juga telah pun dipukulin Sazza. Rosa cuba dikejar tapi nampaknya kali ini tidak ada apa-apa hasil yang berjaya didapatkan oleh mereka. TNZ semakin agresif, semakin berleluasa, bebas untuk bergerak ke mana-mana sahaja. Ya, SMG kena bersatu hati balik semula sebab setiap gerak-geri mereka tak nampak serasi langsung. Heavy speed digunakan pakai, adanya Bennett Rage tapi tak terkena pula Bennett Rage itu ke arah pasukan pihak lawan. Saya tak pasti bagaimana mereka nak kombokan skill set mereka dengan lebih kemas sebab segala percaturan mereka daripada sudut skill tak connect, tak cantum antara satu sama lain dan memudahkan Firefly Esports untuk larikan diri tanpa sebarang masalah dan lakukan tindakan serang balas semula ke arah pihak SMG. Sebab kalau kita tengok pada segi gol tadi pun nampak Sasa dan juga Stormy masing-masing dapatkan gol lagi banyak daripada pasukan lawan mereka. Jadi dekat sini saya tidak pasti sama ada mereka perlu cari cara untuk dapatkan balik relatable antara satu sama lain, komunikasi dengan pasukan masing-masing. Tapi kalau berlanjutan, berlarutan seperti ini, pasukan Fireflux Esports bila-bila masa saja
boleh tumpaskan pas ke SMG. Hardguard telah pun digunakan oleh Apex. Masih lagi cuba untuk bertahan. Tengokkan bagaimana smooth dengan adanya Black Dragon Form. Cuba untuk melakukan zoning, tapi tengokkan bagaimana Alien. Damage dia betul-betul besar. Dia masih lagi mampu untuk mendadak damage daripada pasukan SMG. Sazar kali ini dengan Arian Wispy, tapi Alien telah pun dijatuhkan. Satu sahaja player yang berjaya untuk didapatkan pada kali ini, TNZ. Masih lagi cuba untuk memaksa keadaan. Satu trade yang boleh dikatakan agak rugi sebenarnya untuk pasukan SMG. Walaupun mereka berjaya untuk mendapatkan Alien, tapi lot tersebut terpaksa diberikan secara percuma saja kepada pasukan Fireflux Esports. Pengorbanan Alien itu adalah pengorbanan yang cukup besar. Dia zonkan tiga ahli pasukan SMG sebentar tadi daripada boleh mara ke bahagian hadapan, melakukan kontes ke atas lot yang pertama telah pun dimiliki oleh Fireflux Esports. 3,8 ribu gol telah dimiliki. Itemization pun saya pasti lebih banyak nak dibandingkan dengan pasukan SMG. Dan Fireflux Esports yang sekarang ini memegang momentum perlawanan ini, memegang map control juga. SMG bangkit, bangkit. Mereka kena bangkit semula. Sedar diri, sedarkan apabila mereka sedang ditewaskan dengan sepenuhnya ketika ini. Kali ini lot yang berada di bahagian bawah untuk berikan bantuan kepada pasukan Fireflux Esports. Masuk menerjah ke arah perkarangan base mereka, tapi sempat lagi untuk dijatuhkan. Satu lagi menara di bahagian tengah telah berjaya dapatkan oleh pasukan Fireflux Esports. Tapi tengokkan bagaimana kali ini pertempuran tersebut untuk bertindak dengan lebih berhati-hati. Kedua pasukan sekarang ni perlu mencari cara semula mendapatkan rotasi permainan mereka. Apa yang saya rasa boleh dilakukan oleh pasukan SMG sekarang ni adalah kena make it simple. Mereka tak boleh nak dapatkan tangkapan 2, 3, 4 orang melalui heavy spin Saksa dan kombokannya pula dengan Bennett Rage itu. Mungkin mereka kena tangkap seorang dan gunakan Nibir Fashion daripada Sasa supaya lebih efektif, supaya lebih tertekan sekarang ini. Oh ya, tapi Tok Kenji memanggil Apex memberikan bantuan hardguard, tapi pertempuran ini masih lagi belum berjaya untuk sesiapa, tapi Sasa yang akan dicari terlebih dahulu. Semua berjaya di mangsa seterusnya telah pun ditumbangkan, tapi Sasa tembakan yang baik, Alien telah pun ditumpaskan. Miko cuba untuk bertahan, tapi adanya Stormy. Stormy masih lagi belakang, tapi Kenji telah pun dijatuhkan. Tapi Stormy terpaksa diberikan juga nyawanya kepada pasukan Firefox Esports. Tiga player daripada pasukan SMG telah pun digugurkan di pertempuran tadi. Hanya tinggal Sasa dan juga Miko perlu bertahan sekarang. Sunshine dan juga Apex di bahagian tengah pada kali ini dan juga di bahagian atas cuba untuk paksa keadaan. Rosa juga cuba untuk masuk, tapi kali ini minion wave tersebut masih lagi mampu untuk dijatuhkan oleh pasukan SMG. MVP ketika ini daripada pihak Firefly Esports adalah Alien. Berkali-kali beliau masuk dengan bravest fighter beliau, menahan dua ahli pasukan SMG. Dan orang-orang yang ditahan adalah Sasa. Orang yang ditahan adalah Smooth dan juga sebentar tadi. Dan juga Miko supaya tak boleh masuk ke dalam medan pertempuran. Bukan itu saja, malah damage beliau pun juga memberikan ancaman kematian ke arah pasukan SMG. Dan SMG sekarang ini dahlah nak kena selesaikan masalah Alien, di mana Sasa tak boleh nak masuk sangat dalam team fight. Kita lihat bagaimana Stormy pun ada masalah sedikit untuk masuk ke dalam team fight kerana dihalang oleh lampu-lampu ini. Kita tak sembang lagi masalah Sunshine, damage output mereka dekat bahagian belakang. Tak ada sesiapa yang boleh menangkap. Dan juga TNZ, siapa yang boleh menada electrifying beats beliau? Kalau dibuka, Valentina akan lenyap dengan begitu saja. Miko mungkin boleh larikan diri dengan guiding wings beliau. Jadi ada banyak-banyak masalah yang mereka kena selesaikan dan mereka kena selesaikan satu persatu dalam masa yang cukup singkat sekarang ini. Betul. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, apa yang saya boleh katakan, Rosa yang menggunakan Teresa ni juga cukup mengganggu sebenarnya. Dia kerap kali melakukan zoning yang cukup kemas menyebabkan pasukan SMG juga tak boleh nak masuk ke hadapan sangat selain daripada Alien sendiri. Tapi untuk kedudukan sekarang ini, agak bahaya untuk pasukan SMG jika mereka tidak berjaya untuk mendapatkan lot tersebut dan gugur di medan pertempuran pada kali ini. Kenji cuba untuk masuk mencari mangsa yang mungkin boleh didapatkan. Miko lakukan penghalauan, tapi Sazar cuba lagi untuk bertahan. Tapi Sazar dan spin telah pun dibuka. Dia terpaksa berundur ke belakang dengan adanya guiding wing daripada Miko. Tapi Smooth yang masuk ke hadapan. Tapi Smooth sekali lagi dijatuhkan. Apa yang akan berlaku buat kali ini? Pasukan SMG, mereka perlu berundur. Kali ini sekali lagi, lot ini nampaknya perlu diberikan secara percuma sahaja kepada pasukan Fireflux Esports. Job desk yang dilakukan oleh semua sementara ini nak menangkap Sunshine. Tapi Sunshine mudah saja beliau melarikan diri dengan adanya flicker, dengan adanya Wind of Nature. Dan yang dihantar oleh SMG untuk menangkap Sunshine hanyalah Valentina,
bersama-sama dengan Smooth dengan penggunaan Yuzong dia. Satu, diving yang baik. Petrify pun telah dia guna pakai, tapi again, damage output tak ada. Brody boleh melarikan diri dengan begitu saja tanpa sebarang masalah. Dan sekali lagi, Lord telah dimiliki oleh Fireflux Esports dengan mudah tanpa sebarang kontes. Itemization pun telah dilengkapkan. Lihatlah, lapu-lapu. Ada damage output daripada Fury Hammer. Dia pun dah cukup. Selebihnya ke arah ketahanan diri. Adanya Blade Armor boleh lantunkan balik damage. Adanya Oracle menambahkan lagi dia punya magic resistance dan juga menambahkan, mengurangkan lagi cooldown skill set dia. Tapi Brody itu full item damage dengan adanya Wind of Nature. Kalau sesiapa yang tangkap dia dekat bahagian belakang, dia masih lagi boleh melarikan diri. Kali ini, apa yang akan dilakukan oleh pasukan SMG, adakah mereka masih lagi mampu untuk pertahanan, pertahanan mereka? Lord ini telah mula menerjah masuk ke perkampungan mereka. Pasukan Fireflight Esports juga masih lagi untuk memaksa keadaan. Lord ini mudah saja untuk dijatuhkan oleh pasukan SMG. Inhibitor tarik yang berada bagi mid lane berjaya untuk didapatkan oleh pasukan Fireflux Esports. Dan mereka tak beraru pergi lagi. Mereka masih lagi berlega-lega saja menunggu saat yang sesuai untuk masuk SMG. Kena siap sedia dengan benteng pertahanan mereka. Ini mungkin menjadi benteng pertahanan yang terakhir sekarang ini. Tianzi masuk. Tianzi cuba untuk masuk macam lepas ke SMG. Sasa cuba untuk menghalau dengan RMV spin macam Sunshine. Sunshine mungkin akan ditombakkan. Sunshine telah pun dijatuhkan. Smooth kali ini datang dengan RMV dengan phone cuba untuk menghalau pasukan Fireflux Esports. Tapi tengokkan bagaimana. Mereka masih lagi cuba untuk bertahan. TNZ mungkin akan dicari sebenarnya, tapi tengokkan pasukan SMG sekarang ini. TNZ dah tak ada Immortal. TNZ mungkin akan dijatuhkan, tapi TNZ terpaksa dijatuhkan juga. Dua player daripada pasukan Fireflux Esports akhirnya digugurkan oleh pasukan SMG. Dalam masa yang sama, ini gaya kita. Shaking tak shaking bro. Itu shaking tak shaking bro. Hembus nafas lega sedikit kita dekat sini Riz apabila Saksa berjaya untuk menyempit Sunshine sebentar tadi dengan menggunakan heavy spin beliau. Dan apabila tiadanya Sunshine, mudah untuk SMG terus mara ke bahagian hadapan untuk mendapatkan kutipan kill yang seterusnya. Sebentar tadi ada kod ini gaya kita. Saya pun lupa nak mention. Dan aku lupa untuk redeem segala ganjaran yang cukup lumayan. Tapi Sabar. Hembus nafas lega buat seketika. Sebab tadi kalau kita tengok pada segi kedudukan pasukan SMG pun, jangan kata mereka yang shaking. Kita yang tengok ni pun shaking sebenarnya. Saya pun tak tahu nak kata apa lagi. Terkejut sebenarnya. Tapi boleh katakan tangkapannya pada Saksa tadi memang boleh diberikan satu penghormatan. Memang tepat pada waktunya. Sunshine dan juga TNZ memang merupakan antara player yang penting untuk pasukan Fireflux Esports berjaya ditumbangkan di saat-saat Lot masuk ke pekarangan base pasukan SMG. Lihat daripada itemization pun Smooth dan juga Miko masih lagi tak lengkapkan satu item penuh. Dekat sudut mereka ada Dreadnought Armor yang belum lengkap item full buat Smooth. Sebab tadi mungkin dia biarkan saja, kalau dia perlu beli immortality, dia boleh jual saja Dreadnought Armor tersebut dan mendapatkan immortality kalau dia perlukan. Tapi apa yang kita perlukan sekarang ini adalah fokus dan kemenangan retribution daripada Sasa ataupun SMG boleh mendapatkan kutipan key dengan lebih banyak tanpa mendapatkan Lord sekalipun. Fireflux kena bersiap sedia juga. Dekat bahagian belakang, adanya Rosa, adanya Alien. Dua watak utama yang kita kena berwaspada ketika ini. Sasa! Baik sekali Lord tersebut berjaya dapatkan oleh Sasa pada kali ini. Tengokkan bagaimana Sasa telah pun buka heavy spin cuba untuk menjarakkan kedudukan diri ke pasukan Fireflux Esports. Apex dah tak ada hardcard, telah pun dikeluarkan TNZ. TNZ telah pun dijatuhkan. Pasukan Fireflux Esports dalam keadaan berbahaya, tapi Stormy dia jatuhkan oleh Sunshine. Alien cuba untuk dicari. Alien dah tak ada immortality. Satu player daripada kedua pasukan kali ini telah pun ditidurkan. Lord berjaya dapatkan oleh pasukan SMG. Bahagian tengah akan mula dilalui oleh Lord tersebut. Stormy untuk TNZ, mid laner untuk jungler. I think it's a good trade, okay? Sebab kita dapatkan Lord ini, tapi sudah pasti akan mengurangkan lagi output damage kita dan juga utility skill daripada IMU tersebut. Fireflux Esports dengan ketiadaan TNZ, tak ada orang yang boleh claim dengan pantas kecuali Brody ini. Namun kita lihat apakah kemarahan daripada Fireflux Esports ini. Ya, kali ini dah dapat informasi Rosa dah tak ada penalty zone. Lot tersebut masih cuba untuk menghentak inhibitor tarik ada, tapi tengokkan bagaimana Alien cuba untuk melakukan satu tangkapan pada kali ini. Smooth dengan Ariel Blade Reform cuba untuk menghalau ahli pasukan Fireflux Esports, tapi tengokkan bagaimana Petrify juga telah pun dibuka pada kali ini. Guardian Wing terus digunakan oleh Saksa untuk menjarakkan kedudukan dirinya, tapi pembubaran kali ini perlu dilakukan supaya tak adanya nyawa yang akan digugurkan. Oi, yang gugur sekarang ni jantung saya. Yang gugur jantung jiwa raga saya sekarang ini, Riz. Apabila Saksa masuk dengan heavy spin, dia berjaya untuk menangkap
Rosa okey, cantik sebenarnya, tapi yang perlu kita tangkap adalah Sunshine yang dekat bahagian belakang itu tak diganggu, tak dicari. Dia akan keluarkan damage tanpa sebarang masalah. Namun fokus SMG bukanlah untuk mendapatkan kill. Sebab tadi dia nak guna lock itu sedaya upaya untuk at least dapatkan inhibitor turret di bahagian tengah dan berjaya untuk dimiliki buat mereka. Goal difference pada minit ke-20 ini dah tak bermakna apa dah, sebab kesemuanya dah melengkapkan item yang dia perlukan. Dah sesi jual beli dengan begitu baik sekali. Dah jadi saudaga dagang dah sekarang ini. Betul. Jual beli item, beli immortality, jual immortality, beli win of nature, jual win of nature, beli winter terancam juga. Jadi yang penting sekarang ini adalah tak melakukan kesilapan. Ya, sebab sekarang ni seperti yang Adin katakan tadi, untuk key player pasukan Fireflux Esports sekarang ni dua je. Tianzi dan juga Sunshine. Sebab tu ada lagu Sunshine. Macam mana? Lagu tu lagu roti sebenarnya, Sunshine tu. Awak ni jauh betul throwback dia sebenarnya. Tapi saya appreciate sentiasa nampak in-game equipment ni. Tapi sebab dah masuk minit ke-20 ini, macam mana yang saya cakap, item pun dah jual beli. Smooth masih lagi tak memiliki immortality, masih lagi memegang Dreadnought Armor, dah pun dah dilengkapkan sebagai antik keras. Manakala untuk Fireflux Esports, lihatlah TNZ memang full on magic damage dengan adanya Holy Crystal, adanya Divine Glyph, adanya Genius Wand dan juga ada Winter Trancher juga sebentar tadi. Kalau dia berada dalam keadaan yang cukup berbahaya, boleh dipertahankan untuk menyelamatkan diri bila. Tapi sekarang ini, TNZ dan juga Sunshine memang watak utama yang kita kena cari dan bunuh. Tapi yang kita kena waspada adalah di manakah keberadaan alien dan juga Rosa. Sebab kedua-dua ini memegang ultimate yang cukup besar, boleh mengubah momentum perlawanan. Pada minit ke-21, Lord telah hidup. Lord telah menghembus nafas baru beliau. Tapi milik siapakah Lord ini bakal kita saksikan dekat bahagian belakang adanya TNZ. Perlu berhati-hati, boleh menghukumnya, tapi lihatlah. Dengan adanya kepantasan, ketangkasan hero ini, ia akan berlalu pergi sahaja. Bodyguard besar Rosa dan juga Sunshine dekat bahagian bawah di sayap kanan menunggu saatnya sesuai untuk masuk bila-bila masa saja. Dia kalau diorang dansa macam ni, makin shaking lah saya. Oh, makin shaking. Sebab tak tahu siapa nak buat apa. Sebenarnya kita pun tahu kedua pasukan sekarang ni untuk pasukan SMG pun mereka shaking. Sasa. Tapi Sasa menanti masa, tapi Sasa mungkin akan dicari sebab Sasa lah pemegang retribution. Perlu jaga, perlu menjaga kedudukan dirinya daripada terus dikejar. Tapi Smooth yang akan masuk ke hadapan menghalau pasukan Fireflux Esports daripada berhadapan dengan Sasa. Tapi kita juga tahu pasukan SMG kerap kali memberikan fokus mereka kepada map yang ada supaya tidak berlakunya kesilapan yang sama seperti sebelum ini yang pernah kita tonton daripada pasukan SMG sendiri. Lot ini masih lagi belum diambil oleh sesiapa. Nanti lagi di manakah terletaknya pemegang retribution yang sebenar. 22 minit dia perlawanan. Lot berbaki 24,000 sahaja nyawa. Fireflux Esports akan mengundurkan diri. Rosa di sayap kanan anda, perlu berhati-hati. Penalty zone boleh digunakan bila-bila masa saja. Semakin lemah semakin rendah. Tapi Smooth, pembukaan Black Dragon Form. Oh, tapi dia Z yang mendapatkan lot tersebut pada kali ini. Tapi Sasa melakukan tangkapan ke atas Sunshine. Sunshine dah hampir sahaja nyawa yang cukup direndahkan. Tapi Rosa yang dicari oleh Miko. Pasukan daripada SMG cuba untuk menekankan pertempuran ini. Tapi tengokkan bagaimana. Pasukan Fireflux Esports cuba untuk memaksa pasukan SMG berundur. Mereka masih lagi cuba untuk bertahan. Tapi Sasa masuk ke hadapan cuba untuk mencari mangsa yang mungkin boleh dapatkan Sunshine. Tak ada tone 4 memory. Sasa dah tak ada immortality. Dalam keadaan cukup berbahaya sekarang ini. Pasukan SMG masih cuba untuk bertahan. Pasukan Fireflux Esports cuba untuk menghalau pasukan SMG daripada terus menghampiri kedudukan beliau. Sasa yang agak rendah perlu berundur ke belakang sebab sikit saja damage dia. Bahaya sekali jika Sasa ditombangkan pada kali ini. Pasukan SMG cuba lagi untuk bertahan. TNZ cuba untuk masuk ke hadapan. Tapi Stormy yang dijatuhkan dengan adanya bantuan hardguard pada Apex. Lot ini akan mula masuk ke perkarangan base pasukan SMG. Fireflux Esports masih lagi belum dapat menamatkan perlawanan ini. Pasukan SMG masih lagi dengan benteng pertahanan mereka. Cuba untuk dikebalkan lagi. Cuba untuk menghalau Minion Wave buat kali ini. Bagian atas ada lagi Minion Wave. Perlu dihalau ke belakang. Pasukan Fireflux Esports masih lagi menanti peluang. Saya rasa masih lagi okey sebab Minion pun dah hidup buat pihak SMG. Apex pun akan mengundurkan dirinya. Tapi dia ada hardguard untuk masuk balik ke dalam medan pertempuran. Sekarang SMG, walaupun kehilangan keupayaan untuk mendapatkan lot sementara tadi, Fireflux Esports pun belum
dapatkan ruang untuk mereka menamatkan perlawanan kita pada petang ini. Dimulakan dengan Alien sekarang ini di dalam pengkarangan base pasukan SMG. Oh, TNG dengan adanya bantuan hardguard daripada FX untuk mencari bangsa yang ada. Tapi Sunshine dari Immortality. Sunshine mungkin akan dikejar. Sunshine dan jatuh kali sebum. Tapi Sunshine ditumbangkan. Tapi mereka masih lagi cuba bertahan. Pasukan SMG pada kali ini mencuba lagi untuk menekankan. Cuba untuk mempertahankan kristal mereka. Namun untuk pasukan FX Esports, akan mencari ruang untuk memaksa pasukan SMG menyerahkan kristal yang ada. Miko masuk ke hadapan, Sasa mencari mangsa. Tapi TNZ cuba untuk masuk ke hadapan lagi, memanggil sekali lagi FX untuk menggunakan hardguard. Tapi Stormy yang ditidurkan. Semua cuba untuk bertahan lagi kali ini. Tapi pasukan Firefly Esports cuba untuk mencari mangsa yang ada. Tapi mereka masuk ke hadapan. Semua datang di Immortality. Cuba lagi untuk bertahan pasukan SMG. Tapi pasukan Firefly Esports akan terus tekan ke pertempuran ini. Semua dah tak ada. Sasa dan Miko sahaja sekarang yang tinggal untuk pertahankan kedudukan. Tapi Sasa dah tak ada. Kristal ini terpaksa diberikan kepada pasukan Fireflux Esports sekaligus mendapatkan kemenangan bersih 2-0. Dua berbalas kos.